kami, yaitu ada Resting Bomb. Baik, di konten kali ini gue akan melakukan prank text terhadap PSK tentunya guys. Dan gue nanti akan tanya-tanya nih, harganya berapa sih, pokoknya kita tanya-tanya lah umurnya berapa. Tapi ternyata gue gak jadi nantinya untuk booking dia. Kenapa? Satu ATM gue kosong. Oke, jadi tapi sebelum mulai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, dan kita mulai saja langsung pranknya. Check it out. Oke guys, langsung kita mulai aja nih pranknya. Mari kita chat si PSK-nya. Jadi aku dapat nomor ini dari temanku guys. Dia bekerja di karaoke. Oh ya, PSK ini ada di bekerja di salah satu tempat karaoke di daerah aku. Tapi aku gak mau menyebut namanya guys. Pokoknya adalah. Kalau kalian ingin, komen aja nanti aku kasih tahu. Makanya subscribe dulu dong. Oke guys, dia jawab guys. Dia menjawab, iya siapa ya? Dia tanya gue ya, gue itu siapa? Dia fast respon guys, alhamdulillah. Kalau dia slow respon, gagal gue buat video prank ini. Ayo dong, cepat dong. Terlalu lama, gue gak jadi bikin video. Ya, dikacangin guys. Oh, ngetik guys. Oh, dia udah balas guys. Ya, ada apa ya? Dia tanya. Dia open BO atau enggak, kita tanya. Banyak kamu open BO sih. Oke, langsung ke intinya, kita open BO aja langsung. Wah, first response guys, suka. Guys, dia open BO. Open BO. Nanti malam bisa enggak ya? Oke, jadi rencananya mau open BO dia nanti malam. Wah, fast respon guys, cepat ya guys, soalnya guys. Nanti kita sekalian tanya harga dulu. Ah, dia balas guys. Dia ngasih apa ini? Oh, dia ngasih pilihan mau long time atau soft time. Kalau long time itu dalam kamus apa open BO itu waktu panjang, kalau soft time itu waktu pendek. Oke. Oke, kita tanya harga dulu. Langsung main. Emang game apa dimainin? Cewek itu jangan dimainin guys, tapi diseriusin. Kalau main-main, kasihan tuh cewek. Ayo dong. Ya, first response kali guys. Mungkin di corona ini
agak sepi mungkin. Jadi kalau gue, tapi gue kok gak tega ya prank guys. Tapi ya gak apa-apa, demi konten kali ini gue prank dia. Oh guys, dia balas guys. Ternyata long time itu 800k, kalau soft time itu dia 300k. Badan dia kayak segini guys. Tapi ya gimana, mungkin dia bisanya cari uang lewat dari kerjaan ini ya, gimana guys. Oke, kita balas lagi lah. Kita nego-nego dulu. Oke, terkirim channel 2. Oke, tegang ya guys. Agak-agak gak tega gitu. Padahal dia serius cari uang, ternyata gue yang ngeprank. Kasihan sih, tapi mau gimana lagi kan. Aduh, tidak bisa kurang guys. Mahal amat sih. Aku tanya umurnya dulu guys. Muda sih cocok lah 800, tapi kalau tiba di atasnya kemahalan sih menurutku. Menurut kalian gimana guys, 800 kemahalan atau enggak? Ayolah cepatlah jawabnya, itu panasan nih guys di dalam mobil. Kalau kita bikin video di rumah, suaranya akan terganggu guys. Gue dipanggil Beb anjir. Gue dipanggil Beb. Emang gue pacarnya apa? Gak bisa Beb, aku umur 25 tahun di zaman puas kamu Beb. Wow, umur 25 tahun guys. Boleh lah, boleh lah. Oke. Masnya di mana? Kita tanya. Kita tanya pasnya puas gimana ya? Oke. Lebih seneng kalau dia fast respon, karena baterai gue, kamera gue hampir habis guys. Ayo dong, cepat dong. Ngetik. Ternyata lama juga emang. Ya pokoknya nanti dipuasin sama gue. Anjir, gue nanti bisa dipuasin sama dia. Entah puas apa itu, pasti kalian yang pernah mungkin tahulah puas gimana. Gimana kalau kita, oh iya guys, gimana kalau kita suruh dia pap tetanya mau tanya. Kalau dia mau ya, ini beruntung guys, kita dapat gratisan pap tetek. Tapi kalau enggak ya, ya enggak apa-apa lah, kita coba. Kita
Okay, aku minta pep tetanya. Tetanya kau mah? Jangan sok-sokan lah lu. Pasti lu tahu lah pep tetek itu apa, guys. Bener dugaanku, guys. Dia gak akan mau sih. Masa diberi gratis? Bahkan sih. Nini, guys. Hah, gak mau lah ya. Kalau kamu jadi, kalau enggak, enakan kamu dong dapat pop tetek dari aku gratis. Anjir. Nah, aku balas nih. Buat apa aku buat contoh kau kalau cocok aku mau kok aki sih aku. Kenapa kamu centang? Oh enggak, jangan buat kirain. Tadi centang. Satu, guys. Oke. Kalau mau enggak gratis lah. Kalau mau tanya pusat. Anjir, ternyata guys, gue disuruh untuk isi pusat. Disuruh isi India pulsa dulu 50k lagi. Wah, 50k udah dapat data, guys. Gimana? Minat gak tuh? 50k udah dapat data. Mana? Ayo guys, beli aku pikiran, guys. Oke. Jadi gak mau ya, kak. Juga hari ini mau gak mau PPR dulu tapi bisa kalau mau anjir gak mau emang gak mau sih Pep. Kok Pep juga emang gak mau sih dia maunya kalau gue terlalu pusat dia dulu. Gimana ya guys? Oke. Sana. Oke, guys. Pokoknya nanti prank-nya adalah gue pura-pura berpikir-pikir dulu, tapi langsung nanti gue prank kalau gue gak punya uang. Ya, jahat banget gue anjir. Lama banget anjir ngetiknya. Lihat aja PP aku, Pep. Masih PP-nya, kita lihat PP-nya. Wis, emang keren sih guys, dia masih muda guys. Gimana guys? Okay lah. Kalau gitu. Biar aku pikir-pikir dulu ya. Oke, kita langsung mulai pranknya aja. Nanti
Okay, kita mulai pranknya. Gue pura-pura berpikir, tapi langsung nanti lewat berapa? 1 menit lah. Gue akan WA dia lagi kalau gue sebenarnya gak punya uang. Dikasih membetikan senyum. Yes, membetikan senyum. Cium lah. Oke. Kita tunggu. Oke, langsung aja. Gue prank. Soalnya baterai gue keburu habis ini. Ternyata setelah aku cek ATM aku, satunya nol. Ya. Mungkin dari semuanya guys, lihat guys, kalian lihat, apa ini gak bisa, guys. Anjing, dia marah-marah guys, bangsat lu anjing, fuck. Anjir, di-block guys, gue langsung di-block, lihat guys. Gue langsung di-block, anjir. Ternyata memang rokok guys, kalau harus bayar, boleh gratis. Oke lah. Bisa kerja yang halal, Beb. Oke lah guys. Aji langsung di-block ya guys. Oke lah. Sekian dulu prank teks PSK nya ya guys. Ternyata dia marah dan gue langsung di-block guys. Gue tadi agak gak tega sih. Dia cari uang bener-bener malah gue prank. Tapi gak apa-apa lah, ini hanya untuk hiburan. Dan gue gak akan kasih tau mukanya. Oke, jangan lupa like and subscribe jika kalian suka video ini. Jangan lupa tonton terus dan agar gue semangat untuk bikin konten-konten lain yang lebih keren lagi. Oke, sampai jumpa di next video.